Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid di dalam keadaan yang sihat. Tahukah murid-murid, pokok yang besar ini membesar dari biji benih yang kecil seperti ini. Pokok ini memerlukan air untuk hidup. Tetapi, sebanyak mana air diperlukan? Mari kita lihat eksperimen ini. 4 bika plastik dilabelkan A, B, C dan D. Setiap bika diisi dengan tanah yang kering. Kemudian, setiap bika diletakkan sebiji kacang hijau. Setiap hari, biji kacang hijau disiram dengan jumlah air yang sama sehinggalah biji kacang hijau itu menjadi anak pokok. Sekarang, pokok A tidak perlu disiram. Anak pokok B disiram dengan satu sudu air. Anak pokok C disiram dengan tiga sudu air. Manakala anak pokok D disiram dengan satu jug air. Langkah tiga diulang selama beberapa hari. Kita lihat apa yang berlaku. Selepas beberapa hari, pokok A mati kerana tidak mendapat air. Pokok B layu kerana tidak mendapat air yang mencukupi. Pokok C membesar dengan sihat. Pokok D mati kerana mendapat terlalu banyak air. Kesimpulannya, tumbuhan memerlukan jumlah air yang betul untuk membesar dengan sihat. Tumbuhan itu akan menjadi semakin besar dan mempunyai lebih banyak daun. Tumbuhan memerlukan jumlah air yang betul untuk membesar dengan sihat. Biji benih tidak akan bercambah sekiranya tidak ada air. Pokok akan mati jika tidak disiram dalam tempoh yang lama. Walau bagaimanapun, terlalu banyak air juga tidak elok untuk tumbuhan. Tumbuhan akan mati jika akarnya terlalu lama berada di dalam air. Kebanyakan tumbuhan mempunyai bunga. Tahukah murid-murid bahawa tumbuhan yang berbunga menghasilkan biji benih yang akan tumbuh menjadi anak pokok baru? Inilah caranya tumbuhan berbunga menghasilkan anak pokok baru. Tumbuhan berbunga akan mengeluarkan bunga. Bunga ini akan berubah menjadi buah. Di dalam buah tersebut terdapat biji benih. Apabila biji benih jatuh ke tanah, biji benih itu akan tumbuh sebagai anak pokok yang baru. Tentu murid-murid pernah makan pelbagai jenis buah-buahan, kan? Cuba murid-murid perhatikan di dalam buah-buahan tersebut. Adakah murid-murid dapat lihat bijinya?
Ya, inilah yang menjadi biji benih dan akan tumbuh menjadi pokok. Proses ini akan berulang-ulang dalam menjalani kehidupan sebagai kita hidup tumbuhan. Pokok akan menghasilkan bunga. Bunga bertukar menjadi buah. Buah mengandungi biji benih. Biji benih tumbuh menjadi pokok yang baru. Sebagai aktiviti terakhir kita kali ini, cikgu ingin meminta bantuan murid-murid memadankan setiap biji benih dengan tumbuhannya yang sebenar. Biji tomato, biji getah, biji tembikai, biji limau, kuaci, ataupun biji bunga matahari, biji mangga, rambutan, dan durian. Okey. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.